Halo, selamat sore. Sekedar sharing boleh ya. Ini adalah Yamaha MT25, keluaran 2015, warna silver. Singkat saja, saya hanya ingin sharing, berbagi. Sekiranya ada aksesoris yang mungkin bisa menginspirasi, karena apa yang saya pasang di sini mostly fungsional ya. Oke, pertama kita membahas untuk windshield di sini ya. Ini adalah windshield saya beli udah kondisinya seperti ini. Ini adalah windshield NMAX, tingginya kira-kira 55 cm ya. Ada bracket lengkap di situ kelihatan ya. Skrup khusus body Nitex ini saya pasang di sini supaya lebih cantik. Nah, kita lihat ke belakang, bracketnya seperti ini. Ada dua di sini kanan kiri ya. Bracket ini memungkinkan untuk kita bisa maju mundur dan atas bawah. Nah, itu dipasangnya di kereta di sana ya. Ini adalah dua bolt standar yang menempelkan semacam visor standarnya CMT. Nah, di sini ada besi tambahan. Ini custom. Kenapa? Supaya dia tidak goyang ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga sama. Kenapa? Supaya view untuk speedonya tidak terganggu oleh si bracket penguat ini. Oke, selanjutnya untuk stang. Stang saya pakai Expedition. Ini sudah saya repaint, makanya nggak kelihatan mereknya di sini. Plus laser ya, 3 cm. Ini bracketnya si custom windshield tadi. Kemudian saya memasang handguard di sini. Ini model X-Road punya Kerbis Kevlar. Ya, gampang bengkok, tapi kalau dari brosurnya sih anti patah ya ini. Kemudian Haris hand spot ya katanya. Ini cukup nyaman, tebel. Ada spion tomok ke replikan sebenarnya, mereknya Litec. Dan handle bikers warna biru sesuai dengan rangka CMT. Nah, pada saat saya touring, jari saya sempat bengkak, mungkin karena sudutnya agak siku. Ini saya pasang semacam karet ya, biar agak empuk sih. KTC. Untuk tangki, tampak karbon sebenarnya stiker. Ini stiker semua. Sampai ke belakang ini stiker supaya bodinya awet dari goresan. Ada tank pad ya, samping kiri, samping kanan dan tengah, dan untuk full tank capnya ini sudah hilang. Oke, untuk selanjutnya buritan belakang barangkali. Nah, ini adalah bracket box yang tidak saya pasang ya, boxnya. Ini adalah keluaran Yamaha asli. Dan ini plate boxnya, saya menggunakan Shot SH39. Cuman untuk harian saya prefer bawa dry bag yang isinya mantel, dibungkus dengan HB, diamankan dengan HB ya, jaring HB. Nah, kalau kita lihat di bawah sini, ini ada LED ya, ini stop light sebenarnya. Dia akan nyala secara berkedip karena saya pasang flasher di sini. Oke, untuk bagian bawah kaki-kaki tidak ada yang khusus, cuman saya pasang axle slider di sini ya. Depan dan belakang axle slider. Ada pengaman radiator di sana. Kemudian kita serot sedikit, ada Hella dual tone 1 2.
saat juga sudah ditempel di bawah lampu. Dan ini adalah crash bar ya, sama punya Akna juga. Yang di bawahnya ditempel RTDS03J fog lamp. Ini switchnya di sini nih, saya lupa mengatakan. Ini aluminium alloy, agak premium. Balik ke bawah lagi, rubber shift merah, punya rider clips dan sepatu standar biar nggak gampang jatuh ketika di standar miring. Kita ke buritan sekarang. Fender Eliminator punya Daytona. Karena dia selalu nyiprat, makanya saya pasang mudguard di sini. Karbon Kevlar. Kemudian di kolongnya juga sama, karbon Kevlar. Ini ban paket murah meriah ya, Michelin Pilot Street 3 Hell, kabel Hellnya. Dan untuk exhaust system saya pakai original Akrapovic GP1 slip on dengan katalis. Kemudian ada pelindung knalpot di sini. Lihat komparasinya, ini sangat mengamankan knalpot ketika jatuh, sama seperti engine crash bar, itu juga mengamankan bodi saat jatuh. Tidak nyiprat karena fendernya kita eliminate, tidak terlalu kencang, mengamankan exhaust system, lebih aman ketika pengereman. Ini adalah custom ya, stiker custom. Tadinya biru, saya ganti emas. Sama di bawah sini Hell juga. Kemudian untuk yang lain barangkali di dalam sini ya. Ini sudah ganti, saya ganti Ferox ya, Ferox filter yang kita bisa mudah sekali untuk membersihkannya dengan durasi yang telah dianjurkan. Seperti itu. Banyak modifikasi yang tinggal tempel saja, tapi semuanya dipasang sesuai dan memang ada kegunaannya di situ. Oke, kita coba lihat bagaimana nyala fog lamp ya. Kita lihat fungsional si korek stoplightnya di sini. Baik, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat video singkat ini bagi teman-teman. Salam, terima kasih.